Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, Jakarta Aquarium Safari terletak di dalam mall. Nama mallnya adalah Neo Soho Central Park yang terletak di Grogol, Petamburan, Kota Jakarta Barat. Dan teman-teman bisa mengunjungi mall ini yang akan mulai buka setiap hari mulai jam 10.00. Nah, Jakarta Aquarium Safari sendiri memiliki tempat yang cukup luas karena terdapat di dua lantai yang berbeda. Namun, Jakarta Aquarium Safari bisa dikategorikan atau dibagi menjadi beberapa area yang berbeda. Ada area untuk tempat-tempat koral dan hewan-hewan anemon laut. Ada area juga untuk hewan-hewan darat yang biasanya hidup di daerah hutan tropis. Ada area ubur-ubur, serta ada area akuarium utama yang paling besar. Masuki gerbang pertama, setelah kita masuk entrance gate dari Jakarta Aquarium Safari, kita akan disambut oleh area soft coral atau karang lunak. Nah, di soft coral atau karang lunak ini adalah karang atau terumbu karang yang biasanya berada pada kedalaman rendah di lautan ya. Dan kita juga bisa melihat nih ya beberapa jenis ikan yang ada di sini. Ikannya bagus-bagus ya teman-teman. Di akuarium ini kita juga masih berada pada area soft coral atau bagian karang lunak. Kalau teman-teman lihat, situ ada ikan yang bentuknya kayak loreng-loreng hitam putih terus banyak siripnya. Ada yang tahu nggak teman-teman itu hewan apa? Nah, di sini namanya adalah anemon. Anemon ini adalah hewan invertebrata yang terlihat seperti bunga dan dapat hidup hingga 50 tahun. Biasanya juga nih teman-teman, ada beberapa jenis hewan-hewan atau ikan-ikan yang hidup di daerah anemon. Nah, kalau teman-teman lihat di kamera ini ada yang tahu nggak nih hewan jenis apa nih? Ini pernah muncul di film animasi loh. Ya, ini ikan jenis Nemo ya, atau ikan jenis badut yang biasanya emang hidupnya di daerah atau di kisaran anemon laut, seperti itu. Oke, namanya juga ada jenis hewan ikan dori ya. Ini ada yang warnanya kuning, yang kalau di film Finding Nemo nih ikan yang sering lupa ingatan ya, Finding Dory ini. Nah, sekarang kita udah sampai di section hewan darat, teman-teman. Nah, di sini Miss Sarah punya hewannya seperti kucing, teman-teman. Bisa dilihat. Nah, di sini ada kucing serval nih, teman-teman. Kucing liar dengan motif bintik-bintik hitam dan yang kakinya juga panjang memungkinkan mereka untuk melihat sekitar di antara rumput-rumput sabana gitu. Oh iya, sekarang kita langsung lihat hewan berang-berang yuk teman-teman. Boleh langsung ke situ, yuk. Aduh, tadi mana ya teman-teman? Wah, itu ada di sana.
Pulau Indonesia. Dan di sini teman-teman bisa lihat berang-berang cakar kecil Asia. Dan ini termasuk hewan amfibi, teman-teman. Oke. Dan hewan-hewan ini tersebar di India Selatan, Cina Selatan, Asia Tenggara, dan termasuk Indonesia.